どうしたって一の肩おいレクイエムズキャオリー術式ハウト全集中水の呼吸。Oke, teman-teman ya, jadi di video kita kali ini kita main Fruit Battleground lagi karena gue dapet dragon, pak. Imagine gue gacha iseng ya, abis gue naikin chop, gue naikin bom segala macam udah 100, gue dapet dragon. Akhirnya gue gacha ya teman-teman ya, masih ada sisa 20 ribuan gitu. Gue farming 20 ribu lebih, ya ampun, langsung diserang gue. Oh gitu kamu, yakin bang? Yakin mau lawan dragon? Yakin? Wah, Hosoku no Haki. Mana dia? Ah, gue dibukin Artes. No. Kena lu. Ya, teman-teman ya. Jadi video kita kali ini kita akan nyoba dragon ya, teman-teman. Anjir, sakit banget, cuk. Sakit banget ya. Jadi skill 1 dragon seperti yang kalian lihat tadi, Dragon Breath ya, nih. Tuh. Bam! Dari attack ya. Sakit banget, gila pak. Sakit banget marah nih orang nih. Lalu skill keduanya, oh my god, dia pakai ini cowok. Oh my god, mochi. Oh my god, wah sakit, wah dragon red, wah gila, tebel banget gue cowok, tebel banget. Kita langsung pakai aja. Wah, aduh, sakit. Skill ketiga tuh Hosoku Haki, teman-teman ya. Screech itu Hosoku Haki. Buset dah, ini nggak bisa dihindari pak. Sumpah do ini lajal banget. Sakit banget, anjir. Ah! Waduh, anjir. Meninggal gua. Draco Meteor. Kita harus pakai bantuan Draco Meteor. Oh my god, mati sama Artes, anjing. Ya, nah, kita lanjut. Kita lanjut. Nah, bagus sempat di sini ya. Kita bisa pakai dami dulu. Bukan dami ini, cok. Dami di mana, anjing? Ini aja lah, ini ada orang lah. Skill pertama, ini Dragon Breath nih apaan sih, kok gue ada beginian sih, juga jelas banget cok, sumpah cok. Skill pertama, Dragon Breath ya. Wah, ini langsung mati sih gue Dragon Breath sih. Kalian bisa tahan kayak gini ya. Kalian bisa tahan skillnya. Tuh kayak gitu, itu gue gak tahan sih, anjing gue nge-lag cok. Imagine tiba-tiba gue nge-lag, oh my god, oh kamu gitu, Dragon Claw. Wham. Ya, Dragon Claw tuh mirip-mirip kayak Luffy ya. Mirip-mirip kayak Red Hawk-nya Luffy, nah mirip. Mirip banget, percis banget itu Dragon Claw ya, kayak gitu teman-teman. Nggak bisa jauh-jauh banget gitu. Dan dia lurus ke depan gini cuy, itu kayak gitu ya. Lalu ada Screech. Screech itu yang tadi gue bilang, Hosoku no Haki ya. Literally Hosoku Haki tuh, lihat tuh. Dia kayak teriak gitu cuy, anjir tuh damage-nya sakit sih. Gue pengen coba ke siapa ya, mana daminya sih, kita ke dami dulu deh. Oke ya, kita udah coba di sini teman-teman ya. Screech, kita lihat damage-nya berapa. 2 teman-teman per hit ya. Ini sekarang gue udah dapet 179 dan lama banget, gila, lihat sakit banget gak sih. Damage-nya 80-an anjir, darah dia tadi 100 loh daminya loh. Gila bro, gila, ngeri banget sih emang sih ini Kaido sih. Udah cocok ya, buah mitik paling langka cuy ini cuy. Buah mitik paling langka, cocok banget. Oke, skill yang keempat, Draco Meteor. Kayaknya tadi kalian udah lihat sebentar ya pas gue mau mati. Jadi kita kayak gini. Dia kayak, kan nggak arahin kemana-mana karena ini AOE teman-teman ya. Dia langsung kayak gitu dan dia ya kayak gitu cuy, langsung searea kayak gitu, cuma nggak kena anjir. Ternyata kalau atasnya ada sesuatu nggak bisa ya, atasnya ada sesuatu nggak bisa. Duh, mau ngajak berantem nih orang nih anjir. Mampus. Langsung meninggal, gila. Imagine kita coba Draco Meteor dulu bentar. Oke, Draco Meteor kayak gini nih. Bam, kayaknya kalau atasnya ada sesuatu tuh nggak bisa kena ya. Tuh, dia kayak area gitu cuy, dan itu enak banget sih. Enak banget sumpah. Buat lawan bos enak. Skill pertamanya buat lawan bos enak juga. Terus skill ketiganya juga enak buat lawan bos ya, karena areanya lumayan luas nih. Tuh, area lumayan luas. Dan sakit banget ya, gak bisa lepas mereka loh cuy. Kecuali udah di luar itu ya, lihat tuh. Langsung mau mati anjir darah dia cuy. Setengah darah cuy. Imagine. Aduh cuy, ngapain kamu? Wah, berantem kita cuy. Kita berantem sini bro. Wah, oh dia pakai ini kah, tsunami kah? Mana deh, cok? Mana sih? Mana deh, cok? Oh, dia pakai, wah, anjir. Wah, anjir. Kaido! My name is Kaido. Oh shit, tes. Gua kena juga. Untung goblok.
Oke. Draco Meteor. Skill terakhir, Crimson Bomb. Ini literally kerulusan ya. Kerulusan. Mampus lu, dia kemana, Cok? Makan nih. Dragon Breath. Oh, itu Artes, Cok. Tori Artes. Meninggal lu, Cok. Ido. Gila, gue bisa Haosoku Haki, coy. Haosoku Haki moment. Mana deh, coy? Gue harus Draco Meteor lah. Draco Meteor. Gue bisa transfer habis nih, cuy. Kembali dulu ini. Orang ini ngeselin banget loh, anjir. Makan tuh. Crimson Bomb. Mati lu, kena lu, anjing. Kena, cok, kena. Mampus, kena Crimson Bomb. Nih Crimson Bomb sakit banget, tapi agak susah dipakai, Pak. Ngadu kita, cuy, ngadu. Ini Shirohige lawan Kaido, anjir. Siapa yang menang, cuy, ya? Siapa yang menang? Aduh, gak kena, cok. Screech. Aduh, anjing. Digagalin gue, maksud. Anjing, gue lagi les. Mati. Anjing, dua orang satu. Oke, saatnya gue transform, Pak. Walaupun darah gue sekarat, ya. Kayaknya gue mati, sih. Kayaknya gue bakal mati. Tenang. Kita giniin dulu. Oke. Mati, kena tuh dia. Kena 50-an aja damage-nya, cuk. Anjir, gila, gue langsung mati, anjir. Dia kayak pakai auto aim, anjing. Dia auto aim, cuy, itu fix auto aim, anjing. Gak mungkin, cuk. Auto aim, anjing. Kita belum transform, by the way. Kita transform dulu, teman-teman, ya. Jadi dia Devil Fruit Dragon itu tuh kayak ini, apa sih? Kayak Phoenix gitu, cuy. Jadi bisa kayak transform. Jadi kita coba aja transform, dan ya, gue jadi naga kematian, teman-teman. Jadi Kaido literally, dan nggak bisa terbang. Terbangnya cuma pakai skill kedua doang, teman-teman, ya, Tatsumaki. Jadi kayak gini, cuy. Terbangnya kayak Tatsumaki, dan ini Tatsumaki by the way ngedamage, ya. Jadi terbangnya kalian kalau kayak gini doang, itu dia ngedamage, Pak. Tuh, akhir-akhirnya ngedamage, ya. Ini orang ini, mampus lu, anjing. Ini orang ini dari tadi, cuy. Dari tadi nih, cuy, orang ini, cuy, ya. Bener-bener Anda, ya. Sini Anda. Gua langsung Draco Meteor. Boom. Semua skill kalian jadi area lebih luas, cuy. Lihat tuh. Area jadi lebih luas. Mana deh, cok? Kita kejar, coy. Gila, lihat enggak? Jadi kalau kalian Tatsumaki, kalian cuman gerak doang, itu ngedamage, anjir. Satu setiap nyerang, teman-teman, ya. Habis itu kita bisa Dragon Breath. Tuh. Gila. Wah, ini ada orang nih. Ngapain nih? Gue screech nih, ya. Wah, anjir, gue dipukulin Luffy, cok. Wah. Waduh, anjir. Draco Meteor. Tinggal gua Crimson Bomb udah. Crimson. Gila, sakit banget itu, cok. Gua combo lagi. Gila, lihat. Ini Dragon OP banget, Pak, karena jaraknya jauh semua, anjir. Gua tinggal Tatsumaki. Kemar deh, cok, tadi, cok. Kabur deh, anjir. Kabur deh, cok, yang tadi pakai TS Rubble, kabur, cok. TS Rubble kabur. Oh, ini dia nih. Gua Dragon Breath. Oh, dia pindah, cok. Pindah dia. Oh, nggak bisa pindah. Lu nggak bisa kabur dari Kaido, bro. Lu nggak bisa kabur dari Kaido. Lihat, areanya luas banget, anjir. Gila, sini ngecet banget sih Kaido, sih. Area luas banget. Masih ada, cok, orang tadi, cok. Kemana dia, cok? Ini dia nih. Ini. Kena nggak tuh? Gua nggak tahu tuh kenapa nggak, ya. Dia kabur tuh, anjir. Gua Tatsumaki aja lah. Kejar, cok. Draco Meteor. Langsung aja Crimson Bomb. Mati lu, cok. Dia pergi ke atas, anjir. Gua screech. Tenang, gua pakai ini, ya. Pakai. Anjir, gila. Hosoku hakinya luas banget, Pak. Gila. Oh, nah, gimana, cok? Dia lagi ngelawan Artes, anjir. Lagi diem dia di bawah. Mampus lu, anjing. Wah, deh, cok, kita Tatsumaki aja. Kita Tatsumaki, dia kabur kemana tadi? Kabur dia tuh, mana tuh? Mana dia? Where are you? Kita ini lagi. Haosoku no Haki lagi. Aduh, anjir, gue dipukulin Luffy TS, cok. Aduh, dipukul Luffy TS. Haosoku no Haki. Gua Haki momen, cok. Haki. Draco Meteor. Waduh, meninggal gua langsung, anjir. Kita harus coba buat lawan boss, Pak. Ini Devil Fruit ini bagus banget buat lawan boss ini. Gue yakin. Kenapa gue jadi noob, anjir? Waduh, kok gue jadi noob? Kok saya jadi noob? Imagine, ya.
ini buaya iblis emang menurut gue sih cocoknya buat lawan boss sih teman-teman ya. Dragon Breed ini jarak jauh nih kan. Dragon Breed-nya jarak jauh tuh. Dragon Breed-nya jarak jauh. Lalu Screech-nya juga lumayan, areanya gede tuh lihat. Areanya gede juga. Lalu Draco Meteor-nya juga areanya gede gitu kan tuh. Areanya gede sama Crimson Bomb-nya, Pak. Kalau kalian tahan ya tuh lihat. 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 Lihat Crimson Meteor gue, Crimson Bomb-nya. Gede banget nih lihat nih. Lihat ya segede apa, oke. Okay. Lihat. Boom, lihat tuh. Segede itu, Pak. Itu so, langsung aja. Wah, udah enak banget, Pak, buat lawan boss ini. Enak banget. Oh, sih, ampun, gua kena juga, cok. Cok, sakit banget, Tes. Lu ada skill jarak jauh ya, Bang, ya. Sakit. Gua ngebug. Gua jadi ngebug aja. Oh, enggak bisa, bisa. Nah, gitu kan. Gua langsung aja. Rulesan. Rulesan. Kena enggak tuh? Ya ampun, dipinggirin lah dia main pakai TS rubber anjir. Diterang ya. Iya, cok. Makan tuh. Enak banget tuh skill pertamanya gua loh. Instan damage-nya 50-an. Bisa spam kan? Bisa. Ini gua bisa lagi. Mana cok? Mana Marco-nya anjir? Anjir yang pakai TS rubber. Dulu kali ya. Annoying banget sumpah pakai TS rubber. Mana, cok? Gua terbang aja lah. Gua transfer. Tatsumaki. Ya ampun. Tatsumaki. Mana dia tuh? Kena tuh. Dragon Breath. Gila. Bentar gua. Oh, ngakain. Kamu mau ngadu sama aku, Marco? Ayo kita ngadu. Ngadu Hausoku Haki. Wah, aduh. Anjir ya, pake lu tak kabur. Tatsumaki. Kena lagi gua. Anjir. Makan nih. Gila, Marco-nya bahkan belum berubah loh, anjir. Udah sesusah ini, anjir. Makan tuh, anjir. Gua kabur udah. Gua kabur dulu. Aku kabur dulu ke atas ini, Bang. Oke. Nah. Aku di atas ini, Bang. Aku pakai skill Dragon Breath aja, Bang, dari jauh, Bang, ya. Mana nih? Enak banget aja. Lah, gak apa-apa. Gua Crimson Bomb nih. Makan di bom gua. Kerusan. Ya, elah dipinggirin lagi loh. Bener-bener Dragon Breath. Makan tuh Dragon Breath. Udah pakai bener fix pakai skill jarak jauh sih. Draco Meteor. Kayak gitu terus. Lagi kena lu Tes ya. Gua juga sih tapi. Oh itu lo Marco-nya udah pindah loh. Maaf. Gua sekarat sumpah. Gua sekarat ini. Karena siapa ya? Bener. Re. Kematian nih nate. Kemarin tuh Marco. Oh Marco situ, oke. Mati kau Marco. Ya ampun dia jatuh ke bawah anjir. Sumpah. Gak kena terus gue Crimson Bomb gue lo. Oke gue bisa berubah. Now. Berubah. Nice. Tatsumaki. Naik ke atas. Paling enak ya. Ini bukan pengecut ya guys. Bukan. Ini tuh. Ini taktik. Smart way to fight smart people. Any boss ya, smart people. Crimson Bomb nih. Crimson Bomb. Kena tuh. Sebenarnya sakit bukan Marco-nya sih kalau. Anjir. Marco-nya sih yang sakit jujur aja ya. Orang-orangnya. Tatsumaki. Gua kabur. Gua bawa kabur lo sama gua lo anjing. Gua nyangkut, cok. Naga nyangkut pohon. Gila haki gua, cok. Anjir yang pakai tsunami sih ngeselin banget sih. Sumpah yang pakai tsunami tuh dajal banget, cok. Enggak bohong gua. Si Yoel anjing. Mampus kena. Sakit tuh anjing. Parah banget ya. 450 gem, nice. 450 juga. Nice. Yo, ngajakin berantem ya. Mana kamu? Mana yang pakai kuek? Mana itu Yoel? Ah, Yoel. Mau kemana kamu, Yoel? Sini, Yoel.
Oh gini Yoel mainnya. Mana dia cok? Mana ya? Oh di belakang dia cok. Anjir. Ini lo Yoel. Mau kemana lo Yoel? Makan tuh anjing. Hosoku no haki. Kabur anjir Yoel cok. Mau kemana lu Yoel ha? Mau kemana lu? Mau kemana lu anjir? Mau kemana lu anjir? Meninggal. Yoel meninggal. Yoel mati anjing. Ya. Ya itu dia teman-teman untuk video kita kali ini. Gila Kaido mantep cuy. Pake Dragon mantep cuy ya. Areanya luas banget cuy. Sumpah gak bohong gue. Enak banget. Tapi kalau buat PvP kayak rada kurang sih. Entah kenapa ya. Kalian susah gitu nyari musuh kalian karena kecil gitu kan. Kalian gede. Dan kalian hitboxnya tuh jadi gede. Tau gak sih? Kalian gampang dipukulin. Lemahnya gitu doang sih. Tapi kalau buat lawan boss, bah ini no doubt sih. Ini the best Devil Fruit untuk lawan boss ini sih menurut gue sih. Enak banget. Dragon Breath-nya jarak jauh. Ya kan? Draco Meteornya kalian tinggal deketin, kalian Draco Meteor udah kalian bisa kabur lagi gitu. Terus kalian Crimson Bomb-nya juga jarak jauh. Ini apalagi nih? Kalau kena gede gini sakit parah sih anjir tuh. Cuman emang lama sih. Cuma kalau kena, beh, udah gitu screech-nya ya. Ini enggak cancel, cuy. Tuh. Hosoku Haki ini enggak cancel anjir. Jadi kalau misalkan ada musuh ngedeket ke kalian lagi misalkan Mochi gitu. Mochi mau ngedeket ke kalian ya. Mochinya pakai basket gitu lagi muter-muter. Itu ke cancel. Gila OP parah anjir nih Kaido cok. Cok ya sekali lagi buat PvP rada kurang karena dia hitboxnya jadi gede anjir. Jadi gampang dipukul orang cok. So ya thank you buat teman-teman semua. Itu aja untuk video kita kali ini. Thank you buat kalian semua yang udah menonton dari awal sampai akhir. Like jika kalian suka, dislike kalau kalian gak suka, subscribe jika mau. Gak usah subscribe juga apa. Kita ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Bye bye. Bye. Ciao.